Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kang Bro. Ketemu lagi dengan Iwan Banaran Kang Mas. Kita hari ini akan membahas lagi tentang MotoGP karena memang ada hot informasi, hot isu yang perlu kita godok dengan detail, Cak. Soalnya ini berhubungan dengan Marc Marquez dan juga Honda dan bagaimana usaha Honda yang sepertinya memang sangat berjuang keras supaya Marc Marquez akan tetap tinggal di Honda. Nah, Cak, memang isu tentang Marquez ini cukup hot soalnya beberapa informasi dan juga beberapa rumor yang santer terdengar bahwa saat ini Marc Marquez dikatakan sedang bernegosiasi dengan salah satu pabrikan yang kita saat ini pun memang tidak bisa mengendus karena semuanya sangat rahasia. Bahkan dari beberapa media luar pun saat ini sedang fokus pada satu statement dari salah satu pemain tenis terkenal. Nadal ini bertemu Marc Marquez dan ternyata si Nadal memberikan statement di Twitter, sebuah caption yang sangat menarik. Caption ini seperti memberikan selamat pada Marquez. Ini sebuah rahasia dan juga misteri ya, misterius banget lah. Soalnya Nadal memberikan sebuah statement yang isinya, jika kita terjemahkan, saya bisa intip di sini ya. Jadi kita lihat screen capture-nya dan di sana Nadal menyatakan bahwa sampai jumpa lagi dan semoga sukses dalam tantangan barumu. Jadi gitu ya. Kalau kita terjemahkan, ini kan bahasanya bahasa Spanyol ya, tapi kalau kita terjemahkan itu adalah sampai jumpa lagi dan semoga sukses dalam tantangan barumu. Ini salah satu yang membuat kita juga penasaran, Cak. Maksudnya ini Nadal ini apa ini maksudnya? Memberikan selamat pada Marquez dan ini pun memberikan semacam spekulasi yang sangat kuat bahwa Marquez memang sudah tanda tangan dengan tim baru, sudah mencari tim baru atau sudah memiliki challenge atau tantangan baru yang notabene ini berarti hengkang dari Honda. Apakah itu bisa dikonfirmasi? Memang hingga detik ini tidak ada statement apapun dari Marquez, Cak. Semuanya masih rahasia dan hingga detik ini pun para media masih hanya sebatas spekulasi. Apakah betul Marquez sudah hengkang dari Honda? Apakah betul Marquez new challenge, mendapatkan new challenge? Apakah betul Marquez sudah ya tanda tangan dengan tim baru? Kita nggak tahu. Ini apakah ada hubungannya dengan MotoGP? Nadal pun bungkam. Apakah statement atau caption ya, caption dari Nadal ini ada hubungannya dengan MotoGP? Karir dari Marc Marquez nggak ada yang ngerti. Jadi semuanya memang masih misterius. Mari kita pantau saja. Nah, berkaitan dengan itu, Cak. Berkaitan dengan itu, kebetulan pula ada statement yang sangat-sangat perlu kita share ke sampingan semuanya, yakni dari pentolan tinggi HRC, Watanabe Sang, yang memberikan konfirmasi bahwa Honda akan berjuang. Honda sendiri saat ini melakukan langkah-langkah yang katanya untuk memperkuat divisi racing MotoGP walaupun mungkin beda divisi akan tetapi ternyata saat ini HRC sedang bekerja sama atau meminta bantuan atau ibaratnya sharing teknologi mengenai pengembangan dari RCV. Jadi konfirmasi tersebut dilayangkan oleh Koji Watanabe yang memberikan semacam kepastian bahwa bukan jiwa Honda untuk memegang seseorang atau ibaratnya coba untuk menahan mereka pergi, tetapi Honda ingin meyakinkan pembalap tersebut supaya tetap tinggal bersama Honda. Dan langkah-langkahnya yang saat ini sangat menarik adalah ternyata Honda diprediksi, dirumorkan, bahkan dipastikan ya, bukan rumor lagi sih karena Koji Watanabe sudah memastikan itu ya, bahwa presiden HRC tersebut memberikan kepastian pada next year. Jadi mereka nggak akan fokus lagi pada tahun ini. Jadi menurut mereka tahun ini sudah tutup buku, Cak. Jadi judulnya sudah selesai, Cak. Mereka nggak fokus di tahun ini. Sekarang fokus untuk tahun depan. Itu dikonfirmasi oleh Koji Watanabe yang memberikan kepastian bahwa mereka akan berjuang untuk mengangkat atau bangkit secepatnya Honda. Karena saat ini Honda tertinggal selama 2 tahun kepastian dari Alberto Puig. Gara-gara COVID-19 dan juga dengan cederanya Marc Marquez. Puig sudah mengatakan kan kemarin, dia sudah share ke sampean. Honda memang akselerasi development seperti Vries. Tidak ada pengembangan signifikan karena COVID yang membuat para teknisi Honda nggak bisa wirawiri antara Jepang, Spanyol, karantina dan sebagainya, dan COVID ini membuat langkah dari pabrikan Jepang sangat kesulitan, beda dengan pabrikan Eropa yang tidak terpengaruh dengan COVID. Sementara untuk keduanya adalah gara-gara Marquez cedera sehingga pengembangan directionnya nggak karu-karuan ya, directionnya kan lost direction lah ibaratnya, sudah tersesat dan sekarang mereka memastikan akan mencoba mengejar ketertinggalan mereka dari pasukan Eropa. Nah, berikut kata Koji Watanabe yang memastikan bahwa tim Honda sudah menggandeng divisi 4 wheels untuk sharing teknologi dan sepertinya IWB curiga, Cak. Mereka sedang fokus guna mengembangkan aero yang paling mutakhir, aero yang mungkin update. Kita nggak tahu karena memang semuanya masih sebatas rumor, tapi Watanabe memastikan bahwa mereka memang menggandeng divisi 4 wheels. Berikut kata Koji Watanabe. Tentu saja kami ingin mempertahankan Marc Marquez, tapi dialah yang membuat keputusan akhir. Jika dia memutuskan untuk pergi, kami tidak akan menghentikannya. Aku rasa satu terpenting yang harus kami tunjukkan kepadanya adalah
keseriusan agar dia tetap bersama Honda. Sebab bukan cara Honda untuk mengatakan kepadanya, tolong tetap di sini. Bukan itu. Kami harus meningkatkan sasis, aerodinamika, dan mesin. Aku tidak mengatakan bahwa teknologi roda 4 lebih baik, tetapi dengan bekerja sama, kita bisa mengambil perspektif yang berbeda. Kami ingin mengejar rival kami secepat mungkin, itu tujuan utama Honda saat ini. Yes, itu konfirmasi dari Koji Watanabe yang diduga sudah melibatkan insinyur Formula One dari Red Bull Honda. Kita nggak tahu sekali lagi, kita nggak tahu kebenarannya, tapi memang Koji Watanabe menyinggung mengenai roda 4, artinya secara confirm dipastikan HRC atau Honda Repsol pada akhirnya nggak berdiri sendiri, tapi mereka melibatkan divisi Four Wheels. Jadi kita tunggu saja usaha dari HRC, dan apakah betul Marquez akan tetap bersama Honda, atau sebaliknya justru Marquez sudah betul-betul meninggalkan Honda dan tanda tangan dengan tim lain yang notabene memang masih misterius. Tapi jangan berharap dari Factory ya, kita nggak mengendus adanya tim Factory, akan tetapi memang saat ini Aprilia sangat tertarik untuk menggait Marc Marquez dan juga ditandemkan dengan Fabio Quartararo. Itu konfirmasi dari Rivola Aprilia Racing yang sangat pingin Marquez dan juga Fabio Quartararo tandem bersama di atas tim RSGP. Jadi ini menarik sekali, tapi menurut BB sangat lemah ya, masih lemah banget Cak. Ya, itu yang pertama Cak. Yang kedua adalah mengenai konfirmasi Alex gabung dengan Yamaha. Kemarin kita masih memang BB sendiri nggak berani memastikan ya, takutnya salah Cak, walaupun soundingnya sudah sangat kuat. Tapi di artikel ini, IWP coba untuk di video ini maksudnya jadi artikel, karena biasa IWP ngetik, Cak ya. Jadi di video ini, IWP ingin tegaskan sampean, ada konfirmasi dari sosok internal MotoGP yang sudah pasti kita kenal, ya Carlo Pernat. Ya, sama pasti tahu si Carlo ini kan memang orang internal ya, orang manajer dari beberapa pembalap, dan ini yang membuat konfirmasi dari Carlo ini sangat menarik. Jadi, Cak, Carlo Pernat dia mengatakan bahwa sangat besar kemungkinan dengan potensi di atas 90% bahwa Alex Rins sudah menandatangani kontrak dengan Yamaha Factory. Itu dikonfirmasikan oleh Carlo Pernat yang memberikan penegasan. Berikut kata Pernat, tidak ragu jelas bagiku bahwa Rins akan membalap untuk Yamaha tahun depan. Itu kata Carlo Pernat, ditegaskan doi via Speedweek. Nah, ini menarik sekali Cak, soalnya sebelum Carlo memberikan konfirmasi, kita sudah mengendus dan kita juga sudah memberikan semacam clue buat sampean semuanya. Kemungkinan besar bahwa Alex Rins akan hengkang dari LCR, walaupun LCR sangat ngotot ingin mempertahankan Alex Rins. Pertanyaannya, loh Cak Bibi, bukannya Alex Rins sudah diikat sampai dengan 2024, apakah mungkin nanti di pertengahan ya Rins akan membelot kasarannya, dia putus kontrak dari LCR dan langsung ke Yamaha? Sangat mungkin Cak. Jadi Kang Mas sampai harus tahu bahwa untuk pembalap satelit biasanya ada klausul yang menyatakan bahwa mereka bebas untuk berhenti dari kontrak jika ada tim Factory menawarkan seat. IWP tegaskan sekali lagi, untuk rider satelit biasanya ada klausul khusus yang memberikan penekanan bahwa rider diperbolehkan putus kontrak jika mereka ditawari seat oleh tim Factory. Jadi ini bukan hal yang baru, ini sudah lama, ini pun ditegaskan oleh Carlo Pernat bahwa ini pun sangat mungkin karena secara kontrak umumnya, dan dia kan juga biasa mengurusi kontrak Cak, si Carlo ini umumnya ya, sekali lagi umumnya jika rider satelit itu putus di tengah jalan itu nggak ada masalah karena ada klausal yang memberikan izin kasarannya ya, jika dengan catatan yang narik itu adalah tim Factory. Dan ini artinya apa? Potensi Alex Rins untuk gabung ke Yamaha sangat terbuka, sudah nggak ada beban Cak kalau saat ini Rins akan meninggalkan atau tahun depan ya meninggalkan Honda LCR, kemudian gabung sama Yamaha dan tandem dengan Fabio Quartararo, sudah nggak ada beban. Tinggal ketok palu, tinggal mengumumkan, selesai. Jadi kita tinggal nunggu aja Cak sebenarnya ya, karena kita lihat Carlo sudah menegaskan jelas tidak ragu, dia bilang tidak ragu, no doubt. Ini artinya apa? Ya, potensinya di atas 90%, di atas itulah. Tinggal kita nunggu saja seperti apa. Dan ini adalah sebuah kabar yang menyenangkan sekali, karena IWP ingin banget melihat seperti apa Rins dengan mesin Yamaha, dengan YZR-M1, konfigurasi inline yang memang identik secara karakter. Saya bayangin aja, Rins dengan kondisi engine yang berbeda, karakter yang berbeda, ternyata dia masih bisa juara di kota. Ini artinya apa? IWP berharap ya engineering Yamaha betul-betul mendengarkan, Yamaha bergerak, karena kita tahu Rins adalah sosok pembalap yang luar biasa. Dia adalah seorang pembalap yang bisa mengembangkan, dia bisa memberikan masukan yang sangat tajam mengenai motor seperti apa. Jadi kita lihat bagaimana kiprah Suzuki yang juga luar biasa, semuanya berkat kalau dari kacamata pribadi ya, lebih banyak masukan daripada Rins ketimbang Juan Mir ya. Kalau kita lihat ya, secara adaptasi dia pun lebih baik dibandingkan dengan Juan Mir, yang mana dengan mesin Honda ternyata Rins sukses menjadi kampion di kota. Ini kan luar biasa. Jadi kita tunggu saja Cak, semoga saja ini benar. Jadi kita tinggal lihat seperti apa kiprah dari
Aligrins nantinya. Jadi itu yang kedua Kang Mas ya. Kemudian Cak Carlos Checa memberikan penegasan bahwa sepertinya ya Marc Marquez sudah nggak percaya lagi dengan Honda. Itu kata Carlos Checa. Jadi WB sudah kutip seperti apa perkataannya dan ini menarik sekali soalnya ini berhubungan dengan bagaimana sepak terjang Marquez tadi. Jadi kita gandengin kan antara kata Nadal kemudian juga beberapa sounding-sounding termasuk juga bagaimana Carlos Checa memberikan penegasan bahwa sepertinya Marc Marquez sudah nggak percaya sama Honda. Berikut kata Carlos Checa yang WB terjemahkan dari MotoGP. Honda tahu apa yang harus mereka lakukan. Aku pikir dengan orang-orang yang sama tidak ada kemungkinan Marc Marquez menempatkan kepercayaannya pada Honda. Mereka telah meningkatkan motor dalam beberapa tahun terakhir dan tidak berhasil. Jelas ada beberapa kontrak yang harus dihormati. Sekarang aku melihat lebih banyak masalah hukum daripada masalah teknis. Dalam artian aku tidak percaya saat ini Marc Marquez memiliki kepercayaan lagi kepada Honda. Aku harap Honda bisa memulihkannya meski akan dipulihkan berdasarkan fakta. Sekarang kita lihat semua faktanya. Semua yang telah diputuskan telah merusak kepercayaannya, telah merusak moral pembalap manapun dalam situasi ini. Sangat sulit untuk dapat berpikir bahwa pembalap percaya pada proyek Honda, percaya pada pabrikan ini atau orang-orangnya akan dapat membuat perubahan besar. Aku tidak tahu apa yang harus Honda lakukan. Masalah HRC sangat sulit, sangat kompleks dan dengan karakter motor yang harus diubah. Dalam situasi saat ini hanya Marc Marquez yang bisa berkata, "Hey, aku di sini, aku berdiri, aku ingin mengakhiri kontraknya." Sejak dulu, Honda selalu memiliki Marc Marquez yang mampu menang dengan motornya yang memberikan ketenangan pikiran. Karena dia mampu memperbaiki segalanya. Dan saat ini, situasi itu tidak ada lagi karena MotoGP telah berubah. Khususnya pada sektor teknologi. Motor telah berkembang pesat dan Marc tidak mampu melakukannya untuk menutupi perbedaan teknis dan sensasi Honda. Aku pikir saat ini mereka jauh lebih buruk. Itu kata Carlos Checa, seakan menegaskan Cak bahwa memang kalau kita kalkulasi secara hitung-hitungan pembalap, sepertinya seharusnya memang Marc Marquez ini akan keluar daripada Honda. Soalnya, yaitu tadi, walaupun diiming-imingin, Cak, kondisi tidak bisa kita tampik bahwa sudah berkali-kali Honda ini berusaha keras tapi hasilnya nggak signifikan atau justru malah kemunduran. Jadi teman-teman semuanya biar tahu ya, Honda ini memang melakukan revisi total pada RC itu tahun 2022. Marc Marquez selalu menangkan juara dunia itu dengan motor Honda RC yang lama. Sebuah motor yang secara DNA-nya sangat kuat di front end-nya. Jadi traksi depannya sangat kuat walaupun belakangnya mungkin kurang. Dan tidak semuanya pembalap saat itu bisa mengoptimalkan kecuali Marc Marquez. Nakagami memberikan konfirmasi bahwa karakter Honda di masa lalu justru lebih baik dibandingkan dengan sekarang. Dia bergabung di Honda tahun 2018. Dan pada saat itu, pengembangan RC hanya sebatas kepada power delivery, pada engine, karakter bagaimana penyaluran tenaganya. Dan itu dikonfirmasi Nakagami dan justru lebih baik pada saat itu. Jadi tahun 2018, 2019, dan 2020 itu lebih baik. Namun 2021 ya, diberikan semacam input dari Paul supaya Honda memperkuat traksi belakangnya. Jadi traksi belakang ini menjadi fokus utama Paul Espargaro yang biasa menggunakan KTM. Jadi dia membandingkan dengan KTM, Cak. Nah, dari sana, jadi Honda mengatakan ini adalah revolusi RC. Dan di tahun 2022 saat itulah di mana dia merasakan. Pertama kali Nakagami mencoba RC, dia sangat kaget. Karena semua DNA Honda itu hilang semuanya. Dia harus merubah riding style-nya. Di tahun 2022, karakter Honda yang kuat di front end hilang. Dan itulah yang saat ini dihadapi oleh Honda. Jadi, memang motor 2022 ini adalah motor yang berubah total. Tidak sama dengan sebelumnya. Dan ini yang membuat Marquez tahun 2023 ini hancur, Cak. Marquez nggak bisa berbuat apapun. Marquez sudah nge-push untuk berusaha menutupi dengan skill-nya. Tapi ujung-ujungnya memang motor. Itu dikonfirmasi Nakagami yang memberikan penekanan bahwa Honda merubah DNA masa lalu dan sekarang justru kemunduran. Dan ini nggak mudah. Karena kenapa? Yaitu tadi, harus dikembalikan lagi pada pengembangan berikutnya. Itulah kenapa konfirmasi dari Watanabe Sang, dari HRC, bahwa mereka akan fokus di tahun depan, bukan tahun ini. Tapi pertanyaannya, apakah akan tidak terlambat? Apakah masih bisa mempertahankan Marquez yang sudah secara mental hancur lebur, Cak? Dalam 40 menit, Marquez crash 5 kali. Itulah kenapa ini akan menjadi sebuah kondisi yang sulit bagi HRC untuk meyakinkan Marquez, tapi juga kondisi sulit bagi Marquez untuk bisa memilih. Kita lihat saja seperti apa ya. Jadi itu update IBB, bosan semuanya. Dan yang paling hot, super hot adalah Bezzeki, Kang Mas. Jadi Bezzeki, Cak, saat ini menjadi anak emas dari para Ducati. Karena Ducati pada akhirnya sudah memastikan dia mensupport penuh untuk GP24 akan diberikan pada Bezzeki. Teman-teman semuanya, saman pasti tahu ya, IB sudah tegaskan sampaian bahwa Ducati akan memberikan new engine, new bike ya, di mana ini adalah spec factory, sehingga mereka akan mengeluarkan
5 motor tahun depan untuk spek factory. Pengen aja 5 Ducati spek pabrikan. Ini kan gendeng Kang Mas. Pertama adalah Enea Bastianini ini, Pecco Bagnaia, Jorge Martin, kemudian Juan Zarco, dan terakhir Bezzecchi. Jadi dikonfirmasi pula oleh bos daripada Ducati bahwa mereka sudah siap memberikan motor itu. Dan yang paling hot adalah ternyata Valentino Rossi Cak Uccio memberikan penegasan bahwa VR46 akan terbuka kepada Yamaha. Jadi VR46 akan memberikan kesempatan kepada Yamaha. Jadi mereka nggak harus kaku pada tim atau Ducati saja. Ya, jadi walaupun mereka tahu Ducati saat ini menjadi the best bike in the grid, tapi sama harus tahu kedekatan Yamaha dengan mengangkat Rossi menjadi brand ambassador sudah cukup bagi mereka untuk memberikan semacam sinyal bahwa VR46 bisa saja akan menggunakan motor Yamaha. Berikut kata Uccio ya, saat ini menjadi big boss daripada VR46 dan teman baik Rossi, yang memberikan penegasan bahwa mereka akan melihat seperti apa di tahun 2025. Berikut kata Uccio, untuk tahun 2024 kami masih memiliki kontrak dengan Ducati. Seperti yang telah aku tekankan berulang kali, tentu saja tahun 2025 akan menjadi tahun yang berbeda karena kami akan mencari motor atau pabrikan yang tepat untuk berjuang, dan itu masih kita lihat. Yes. Jadi Kang Mas, itu sebuah sinyal sebenarnya bahwa potensi untuk VR46 akan gabung ke Yamaha terbuka kembali. Jadi nggak kaku pada Ducati. Kita lihat saja seperti apa. Jadi nggak hanya mengenai performa saja ya, tapi kedekatan itu penting, sehingga kita melihat bahwa VR46 kemungkinan besar bisa saja akan membelot atau pindah dari Ducati ke Yamaha. Itu aja update IBB buat teman semuanya, semua mencerahkan ya. Jadi kita tunggu saja seperti apa MotoGP. IBB akan update buat teman semuanya yang paling baru, paling joss buat sampean, supaya sampean tercerahkan. Ya, itu aja update IBB. Dan kalau teman suka video ini, teman like, share, dan subscribe. Lo jualan licak, sama sholat 5 waktu, karena yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sekandes.